Mendapatkan sumber itu dari cerita orang-orang tua kita, bahwa gua ini dulu pernah menjadi tempat atau persembunyian ke zaman penjajahan dulu, Mangkubumi, Pangeran Mangkubumi. Nah, itu saat perang dengan Belanda itu ini menjadi tempat persembunyiannya. Nah, kebetulan juga situs ini juga masuk dalam cerita berdirinya Kabupaten Sragen. Di hari ulang tahun, di hari ulang tahun yang setiap tahunnya itu dibacakan seluruh warga masyarakat Sragen, bahwa runtutannya itu dari Banda, Gebang terus ke Kawal, terus dan seterusnya. Itu jadi ini merupakan situs. Karena saat ini untuk menggali sebuah potensi atau mensejahterakan masyarakat, wisata inilah yang akan kita hidupkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!